kolaborasi antara Toyota Dayihatsu itu menghasilkan apa? Avanza Xenia, Agya Ayla, Terios Rush. Terios Rush. Yang terakhir? Oh, Calya. Calya dengan Cis. Apa? Calya dan Sigra. Ya. Kemudian kolaborasi Toyota dan Daihatsu ini dalam jenis mobil apa? MPV ini membuat pasaran dari merek yang lain menjadi berkurang. Bahkan Avanza Xenia itu disebut sebagai mobil sejuta umat. Kalau tadi apa Nokia disebut HP sejuta umat. Begitu juga motor. Anda perhatikan motor yang paling banyak dipakai itu apa? Honda dan Yamaha. Kemana Kawasaki, Suzuki, ya. Vespa. Vespa punya ini sendiri, dia punya apa? Punya camp sendiri. Ya, segmen pasar sendiri. Ya. Tapi untuk motor matic bebek, kita bebek itu dikuasai oleh Honda dan Yamaha. Ya, kemudian marketplace. Marketplace tadi sudah kita, Bapak dan Ibu juga sudah agak. Kemudian online health service, pelayanan kesehatan online. Pernah konsultasi di TV ini kan ada iklan on clinic ya. Ya, on clinic itu konsultasi kesehatan online. Ada health track, ada hello dokter, macam-macam. Apa konsultasi layanan kesehatan online.